Hai, aku Gadis. Welcome back to my channel. Hai Gadis, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Sekarang aku itu jarang ngepost video dan video terakhir aku adalah sekitar 2 minggu yang lalu. Gimana? Kalian gak nyariin aku? Oh my god, kalian jahat banget gak nyariin aku. Enggak lah ya. Oke, bagi kalian yang kangen, aku juga kangen sama kalian. Love you. Sarang he. Oke, sekarang aku mau nge-review sunscreen. Ini sunscreennya sangat-sangat amat legend sih. Ini katanya sih banyak orang yang suka dan rekomen banget. Jadi ini ya, penampakan sunscreen dari Skin Aqua. Tuh. Ini dia Skin Aqua. Tuh, warnanya itu. Ini ya, Skin Aqua Tone Up UV Essence. Sebelum aku review sunscreen yang ini ya, aku bakal jelasin manfaatnya. Aku itu nggak bakal bosen untuk ngulang-ngulang-ngulang dan ngulangi lagi manfaat sunscreen itu apa. Soalnya ini tuh penting banget. Jadi, manfaat sunscreen itu adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang sangat amat panas ya. Kan sekarang itu kayak udah musim panas gitu kan ya. Oke, terutama dari sinar UVA dan UVB. Bahayanya sinar UVA adalah mengakibatkan penuaan secara dini, yaitu kayak keriput-keriput gitu. Kalian nggak mau keriput kan? Makanya pakai sunscreen supaya nggak keriput-keriput. Terus bahayanya sinar UVB, yaitu kulit kita tuh kayak terbakar terus merah-merah ya, alias gosong. Kalau kalian pakai sunscreen, udah pakai sunscreen, udah pakai yang terlili, kalau kulit kalian tetap gosong, ya wes terima nasib ae. Ya apa meneh, wes aku gak ero. Jadi aku jelasin dulu dari packaging luarnya tuh. Ini udah aku buka ya. Ini kayak gini. Ini tulisannya ada Skin Aqua. Skin Aqua Tone Up UV Essence tuh, jadi kayak gini ya, dan belakangnya tuh kayak gini tuh, nih ini guys tuh. Oke, okay. Dan ini bagian dalamnya tuh, bagian dalamnya dia tuh kayak hologram gitu tuh. Lucu nggak sih warnanya tuh, belakangnya kayak gini. Dan kalau kalian mau cari expertnya itu ada di mana? Dan dia ada di sini. Tempil, kalian bisa lihat nggak sih? Tuh, di atas sih. Ini masih lama ya. Expirednya itu tahun 2023. Oke, okay. Dan sekarang aku mau nge-review ya. Jadi aku sebutin harganya dulu. Ini harganya lumayan mahal lah ya. Harganya itu 69.300. Dan isinya itu 40 gram. Oke. Ini aku bacain klaim dari produknya ya di sini. Jadi ini melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, sekaligus berfungsi sebagai color control, meratakan warna kulit wajah. Terus kulit wajah tampak lebih cerah dan glowing, terasa lembab, halus dan segar. Jadi kalau pakai ini tuh kayak lembab-lembab terus kayak kelihatan seger gitu, kayak sehat banget kulit kita. Langsung aja aku pakai ya. Tuh. Ini aku tunjukin warna dalamnya dulu. Warna dalamnya itu unik banget. Ini aku kasih banyak supaya kalian bisa lihat. Tuh. Kan? Unik banget kan? Jadi dia tuh warnanya tuh lavender atau enggak baby purple. Jadi dia tuh campuran putih, ungu, sama biru transparan. Jadi gini deh, kayak lavender kan. Jadi ini tuh mudah banget meresap dan gak ninggalin white cast-nya. Meskipun ada tone up-nya sih. Ini aku ambilnya sedikit aja karena ini enak banget kan tuh. Jadi kalau pakai ini tuh satu tingkat lebih cerah daripada kulit kita karena ada tone up-nya. Dan ini mudah banget meresap, terus gak ada ninggalin white cast-nya. Kalian bisa lihat kan? Tuh, kayak glowing gitu. Bisa lihat. Ini pakainya sedikit-sedikit aja, soalnya ini merata banget sih kalau dipakai. Kayak glowing kan? Terus lembut sih ini, enak, halus. Dan ini tuh mudah banget menyerap. Gak bakal ninggalin white cast-nya masa. Harum.
harumnya menggoda. Tuh, kayak glowing kan? Ini aku suka banget sih. Pak ini galin white cast, terus kelihatan lembab banget sih. Kayak seger gitu kulitku. Tuh. Nah, ini kulit yang satunya. Jadi gini. Tuh. Dan aku suka banget sama produk yang mudah banget meresap, terus lembut dan gak ninggalin white cast. Ini aku suka banget sih sama teksturnya. Dia itu kayak padat terus gak cair-cair amat gitu. Jadi ya sedang gitu lah ya. Pokoknya enak banget. Terus dia tuh kalau dilus tuh lembut banget. Ini lembut sih. Tuh. Ini lembut terus gimana ya? Kan biasanya kan kayak dari skin apa sunscreen dari skin aqua dia itu kan encer, kayak cair gitu. Tapi kalau ini enggak. Tuh. Ini enggak padat terus enggak cair-cair amat. Jadi bagus lah ya. Terus untuk SPF-nya dia tuh 50 plus, terus PA-nya tuh plus 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 plus. Plusnya dapat kali tuh. Ya, plusnya dapat kali. Oh my god. Ih, aku suka banget sih sama warnanya. Itu kayak wow banget sih. Oh ya, terus ini tuh ada aku bacain yang ini ya. Tuh. Nah, ini. Aku bacain deh. Jadi, yang pertama, kulit cerah tampak bercahaya. Terus ada sensasi cahaya sama hyaluronic acid dan vitamin C. C. Pantes bobonya jeruk itu. Ini harum sih, bener. Kayak ada aroma jeruk terus sama kayak aroma khasnya skin aqua yaitu obat-obatannya dia. Jadi ini kayaknya kalau dipakai worth it banget sih. Makanya banyak orang yang suka sama skin aqua yang ini nih. Ini nih, ini penampakannya tuh. Terus warnanya imut lagi kayak kalian. Tuh. Kalian harus coba sendiri aja deh. Meskipun ini agak mahal ya, tapi tetap worth it banget sih. Meskipun ini isinya cuma 40 gram sih. Tuh. Tips menggunakan sunscreen ala gadis. Jadi yang pertama, gunakan sunscreen 30 menit sebelum kalian beraktivitas keluar rumah ya. Yang kedua, kalian tuh harus pakai sunscreen tuh kayak dua jari gini. Jadi aku contohin ya. Kayak gini maksud aku, dua jari. Gini. Gini. Di gini, terus gini deh. Nah, kayak gini. Tuh. Terus baru diratain deh ke wajah kalian sampai rata, benar-benar rata, oke? Okay? Dan jangan lupa di leher-lehernya juga supaya nggak belang gitu ya. Yang ketiga, kalau kalian mau reapply atau mau make sunscreen lagi, jadi hapus dulu make up dan sunscreen yang sebelumnya itu harus dihapus sampai bersih tanpa tinggalin noda sedikit pun. Karena kalau nggak dihapus, ya nanti kulit kalian tuh kan jerawatan. Soalnya kan sebelum-sebelumnya itu kan kalian tuh kasih make up, kan kalian keluar, terus deh kena debu-debu, terus ya gitulah ya, kotoran-kotoran, terus nempel di wajah. Dan kalau kalian mau pakai sunscreen lagi tanpa dihapus make up-nya, ya jerawatan deh. Kalian nggak mau kan, makanya dihapus dulu sampai bersih. Oke, yang keempat. Ini tuh paling penting sih. Oke, jadi yang keempat adalah pilihlah sunscreen sesuai jenis kulit kalian. Kalau nggak sesuai ya, jerawatan lah. Kalian nggak mau kan ya? Oh my god. Oke, gadis, sampai di sini dulu aja ya reviewnya. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye!